Kan main, bukan ke tempat-tempat yang... Bagus. Kuak perselingkuhan Raul Lemos dan KD di masa lalu, Aurel berikan pesan menohok begini, Raul Lemos nyinyir lagi. Raul Lemos, suami Krisdayanti, kembali jadi pusat pemberitaan setelah tiba-tiba menulis kalimat bernada sindiran di akun Instagram pribadinya. Meski begitu, tak diketahui pasti untuk siapa ia menulis hal tersebut. Pertama, ia menyinggung mengenai hal yang didapatkan dengan yang ditinggalkan. Entah apa maksudnya tersirat dari status yang ditulis oleh Raul Lemos ini. Ngefan boleh, tapi jangan geblek. Yang lemes yang mana coba? Yang dapat atau yang ditinggal? Tulis pria asal Timor Leste ini. Nyinggung Anang kali ya. Berselang beberapa menit selanjutnya, ia kembali menulis kalimat sindiran. Kali ini ia membahas mengenai anak yang semestinya patuh kepada orang yang lebih tua. Pendidikan yang baik adalah hormat kepada yang lebih tua. Di saat demi sesuap nasi, sampai Anda tidak kenal budaya hormat, itu namanya serakah, kata dia. Saya selalu ajarkan anak saya untuk hormat kepada yang lebih tua, dan alhamdulillah mereka mengikutinya. Kalau ada seorang anak yang tidak hormat kepada yang lebih tua, bukankah itu kegagalan orang tuanya sendiri? Sambungnya lagi. Tak lama setelahnya, Aurel Hermansyah juga mengunggah sesuatu. Ia memposting foto masa kecilnya bersama sang adik Asril Hermansyah. Entah apa ini bentuk respon dari tulisan Raul atau bukan. Dalam foto bernuansa hitam putih tersebut, Aurel Hermansyah dan Asril Hermansyah kecil tampak memperlihatkan senyum bahagia. Sayangnya, remaja berusia 21 tahun itu pun tak menyertakan kalimat apapun. Tapi nyatanya ini, guys, ini kembali masa lalunya ketika ia ditinggal oleh Krisdayanti dan lari bersama Raul Lemos. Masa kecil-kecil bahagia. Akhirnya yang memberikan kebahagiaan seutuhnya adalah Anang Hermansyah. Anang Hermansyah mencurahkan perhatian berjuang bekerja keras untuk membesarkan putra dan putri kecilnya yang masih lucu-lucunya, yang tiba-tiba ditinggal oleh ibundanya, berselingkuh dengan Raul Lemos ketika itu. Dan akhirnya bahagia hidup mendapatkan tambatan hati baru, seorang ibu penuh kasih sayang, ibu sambung yang memperlakukan anak-anaknya, anak-anak sambungnya Aurel dan Asril seperti anaknya sendiri, seperti putra-putrinya sendiri. Siapa dia? Asanti, guys. Dalam komentarnya, warganet menyarankan dukungan untuk Aurel Hermansyah. Diam, kalian adalah emas untuk saat ini, biarkan, ikhlaskan. Hanya sholat dan sabar penolongmu, kata salah satu warganet. Tenang Kak Loli, satu Indonesia juga tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetap semangat ya keluarga asik, tambah yang lainnya lagi. Sebelumnya juga dimaklumi bersama, saat hari raya Idul Fitri, Aurel Hermansyah sempat berbicara dengan Krisdayanti lewat kolom komentar Instagram ibunya. Ia berharap bisa bersilaturahmi dengan sang ibu. Minal aidin wal faidin mi, kabarin mi kalau udah ada waktu buat ketemu Zoom juga nggak apa-apa kok, tulis Aurel di kolom komentar. Masih di kolom komentar, Krisdayanti pun mempersilahkan anaknya menemuinya kapan saja. Namun Aurel Hermansyah mengungkap bahwa WhatsAppnya tak direspon oleh sang ibu, hingga akhirnya Raul pun nyinyir ketika itu. Lalu kira-kira bagaimana, guys, menurut kalian? Sejauh hal ini, Raul Lemos pun tak memberikan tanggapan kepada siapa sindiran tersebut. Tapi warganet yang pada cerdas menduga bahwa hal itu ditujukan kepada Anang, keluarga asik, ya, pada putra-putri mereka yang dianggap oleh Raul. Bagaimana menurut kalian? Sesuatu yang aneh bin nyata. Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.